acara puncak di sini, yaitu kita bisa melihat letusan-letusan kembang api yang spektakuler sambil menonton Disney-Disney klasik di Istana Sleeping Beauty ditemani lagu-lagu yang romantis. Tapi lebih romantis lagi kalau nontonnya sama si Keesokan harinya, waktunya aku sarapan dengan menu makanan yang pas untuk orang Indonesia. Dan juga kehalalannya terjamin. Dan di sini, aku dihampiri oleh seseorang loh. Wah, siapa dia? Pagi-pagi sarapannya enak. Ada gado-gado, ada sup tomat. Mama tahu makan di sini. Loh! Lagi makan, kamu mau makan pasti susah banget ya kalau mau makan ya. take a picture, foto, ya foto, ya foto. Ya Allah, gede banget sih. Thank you Goofy, have a nice day, bye-bye. Ini begitu-begitu palanya kena gue. Tuh, seru banget tahu kalau misalnya kita datang ke sini. Jadi kita lagi makan, bisa ketemu sama tokoh-tokoh Disney. Dan tokoh-tokoh Disney-nya itu bisa siapa aja. Aku sekarang lanjut makan ya, di sini ada gado-gado juga. Ini bumbu gado-gadonya. Ini gado-gadonya. Gado-gado apa Pak Mpe tuh? Gado-gadonya. Nah ini sopnya. Aku terusin. Aku terusin makan ya. Ini saya sambil makan juga ya. Selamat sarapan. Setelah perut kenyang, kita akan lihat isi dari kamar hotel Disney Explorer Lodge. Pasti penasaran kan kayak gimana hotelnya? Aduh ini, aduh enak banget ini. Ini namanya Hotel Disney Explorer Lodge ya. Tempatnya luas banget dan ini memang diperuntukkan untuk keluarga. Jadi ada kasurnya besar banget. Ada dua kasur. Kemudian juga view-nya di sana ada laut. Ada, aduh. Kita coba lihat ya ke sana ya. Oke. Padahal tinggal turun. Nih. Di sini kita kalau keluar, wah coba Anda bisa lihat di sana view-nya. Ada apa? Kita bisa lihat empang. Ada pemandangannya ocean. Oke, mohon kita lihat di dalamnya ada bentuk kamarnya kayak gimana. Ini kan memang khusus untuk keluarga ya. Jadi biasanya orang suka ada jubah-jubah mandi gitu kan. Ini untuk orang tuanya sebesar ini. Iya, orang tuanya kurus-kurus. Nah, ini ada juga jubah mandinya kecil. Nah, ini kali kalau Daus Mini mau ke sini udah ada nih disediain segede gini. Kan kalau dipakai di Igun jadinya tank top. Iya. Yeah. Sama ada juga sendalnya lucu-lucu nih. Tuh, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini untuk ibu, bapak dan juga anak-anaknya. Coba kita lihat ya. Jarang nih ada yang kecil-kecil gini. Ini buat sama buat Daus juga masih gedean gini. Maaf ya Us ya. Can't keep my hands to myself. Guide. Nah, di sini kan ada map-nya nih, map-nya dari Disney Explorer ini. Jadi kita nanti bisa tahu kita tinggal di mana kalau yang kita tempatin ini sekarang tuh di South Africa.
Jadi kalau misalnya di South Africa kita mau main ada South America, kita di Afrikanya, kita mau main ke mana, ke sini bisa, ke sini juga bisa, ke sebelah sini juga bisa kalau mau, apa ke sini juga bisa, ke sini juga bisa, ya. Jadi kita bisa macam-macam di sini karena ada guide-nya juga sama map guide-nya juga. Jadi tinggal baca aja semua petunjuk-petunjuknya di sini. Tuh, ini tempat dari mulai tempat sarapan apa semuanya ada di sini. Nah kan karena Walt Disney itu pencipta, dia kreator juga, bisa dubber juga, pencipta animasi juga, buat film juga, produser juga, pokoknya semuanya dikerjakan oleh Walt Disney ini. Dan toko-toko Walt Disney itu selain ada Mickey Mouse, Minnie Mouse, aku tuh suka Donald Bebek, Donald Duck. Kalau nggak salah suaranya gitu. Kalau Goofy, Goofy kayak orang Tegal ya. Gitu. Nak ini wae. Aja nak ono. Pokoknya ini cocok banget kalau buat keluarga gitu. Dah jadi promo gitu. Yaudah pokoknya cocok banget kalau mau pada main ke sini ya. Ikutin terus aku ya. Ikutin terus aku akan mengeksplor lagi Disneyland ini seperti apa. Come on. Halo. Lagi gambar apa? Nuju naon, Neng? Oh, tuh di. Lihat dia lagi warnain juga di sini. Dan banyak juga yang ngerjain di sini. Dari anak-anaknya, orang tuanya bisa dibantuin juga. Ayo nak, jangan takut sama tante. Sepertinya. Ya, ini namanya siapa deh? Ratna. Ya, Ratna Sari ya. Dia lagi warnain dulu. Ya, warnanya warna hijau. Kok dia nggak mau lihat saya sih? Kayaknya dia takut. Good. Iya. Terusin aja. Iya. Nih, saya kasih dah nih tour guide-nya map guide-nya ya. Sepertinya dia takut pada aku. Dia memang perlu seseorang untuk memberikan petunjuk yang tepat dalam hidupnya ya. Mana Pak Prot?